Indonesia, kita tidak baik-baik saja saat ini. Kita sedang menghadapi COVID-19 yang harus dibasmi, karena telah menghancurkan segala sektor kehidupan ini. Kesehatan dan ekonomi menjadi sasaran empuk yang menjadi bukti. Sewaktu-waktu bisa membunuh manusia, kapan dan di mana. Tidak peduli suku, agama, ras, dan antar golongan, semua sama. Tenaga kesehatan bekerja siang dan malam sekuat tenaga. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berbagai rupa dan upaya. Semua demi rakyat agar bisa hidup dan sejahtera. Namun, melawan virus yang tak kasat mata tak dapat dilakukan dengan bambu runcing seperti mengusir penjajah Belanda. Indonesia, kita memang sedang melawan pandemi. Tapi kita tidak boleh berhenti bermimpi. Karena hari esok, harapan yang selalu kita nanti. Pendidikan anak harus terus menjadi prioritas setiap insani. Pemberdayaan perempuan lewat urban farming terus digeluti. Semua itu untuk Indonesia tangguh dan tumbuh meski dihadang pandemi. Indonesia, kita harus ingat pesan Bapak pendiri bangsa, Bung Karno. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, perasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Kita harus bangkit dan berusaha sekuat tenaga bersama menghadapi pandemi dengan penuh upaya dan doa. Berbagi tanpa henti adalah bukti nyata Indonesia masih tangguh. Hingga satu saat nanti, butir-butir potensi negeri kembali tumbuh. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Merdeka!